Nah ini teman-teman, kita lagi di Pleret Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Masya Allah, ini ikannya. Ini berapa ribu ekor ini, Kang? Ini 50 ribu ekor. 50 ribu ekor, tebaran dari ukuran berapa? Dari ukuran larva, Mas Agung. Larva? Tapi kok udah besar-besar, emang dari larva berapa bulan? Ini 3 bulan 11 hari, Mas Agung. Kok cepet ya? Sedangkan dari larva itu benih ke larva ke benih itu 2 bulan loh, Kang. Ya, ini sebulan udah jadi isi 90, Mas Agung. Sebulan udah 90? 90 atau 80. Wow. Ada apa ini, Kang? Kura-kura? Gundukan ikannya terlalu besar. Oh, terlalu besar gundukannya. Masya Allah, ini teman-teman nih. Tiga bulan 11 hari ya? Iya. Sebulan katanya tadi berapa? 90? 90. Per kilonya? Cepet banget ya? Mungkin karena luas. Tebarannya sedikit, Mas Agung. Oh iya, 1 hektar aja, hampir 1 hektar cuma 50 ribu. Biasanya itu bisa 500 ribu itu. 400-an lah ya. 400-an ribu lah. Ya Pak Tatang itu kan 500 1 hektar lebih itu. Benar, karena luas dan enggak terlalu padat, jadi cepat ya. Padatan juga ngaruh untuk pertumbuhan, teman-teman. Habis pakan berapa ini sekarang? Baru 5 tonan, Mas Agung. 5 ton. 5 ton, teman-teman tuh. 5 ton tuh stok yang di rumah, belum habis semua. Emang berapa sak lagi di rumah? Di rumah? Hah? Masih ada sekitar berapa? 1 tonan lebih. Berarti baru 4 ton. Habis pakan. Oh, kirain yang udah dihabiskan. Berapa sekarang pakan nih CPP? Sekarang per kilo. Per kilonya per saknya itu sekarang 325. 325. Iya. Kisaran 10 lebih, teman-teman. Bagi aja 325. Bagi 30 kilo. Nih, pemasukan air. Dari mana ini airnya? Dari selokan. Irigasi gitu, irigasi, bukan? Irigasi. Padahal ini kan kemarau gede ya? Apa panjang ya? Tapi masih kan ini pusat terakhir, Mas Agung. Oh. Tumpang sari nih sama ikan, Mas. Iya, hasil pemijahan. Pemijahan sendiri? Pemijahan sendiri. Cuman enggak jadi. Oh. Ini yang sisa jadinya. Dikit banget ini, Mas, sisa mah ini. Kalau di kilo adalah cintal setengah. Setengah. Banyak jantannya ya kalau mijahin emas ya? Banyak jantan. Perbandingan berapa kalau emas? Emas berapanya? Jantan antar jantan sama betina. Nah, tahu Mas Agung, saya enggak pernah lihat. Oh, enggak pernah lihat. Kalau di Subang bisa 5, bisa 6 kadang tuh. Jantannya satu, tergantung bobot si ikannya. Tergantung bobot. Iya. Kalau di sini perbandingannya, kalau indukannya 5 kilo ya jantannya 5 kilo, kalau gitu aja. Dikiloin. Dikiloin. Harus sekilo berapa itu biasanya jantannya? Biasanya pakai sekilo 3 atau 4. Oh, benar. Sama berarti ya. 3 4. Ada yang 5 berarti ganas ya. Diserbu. Udah siapa itu? Sibuk emang juragan ikan.
Ini teman-teman kita kasih pakan nih. Sehari ini udah 4 karung. Kisaran 1 kintal 20 kilo, teman-teman. Dengan luasan 1 hektar kurang sedikit ini, teman-teman. Masya Allah. Ini menggunakan pakan protein 28, teman-teman. Siapa? CPP. Lah, tadi ada kok. Sekarang anak buahnya di sini. Masya Allah, diubar ini. Hadiah kayaknya. Hadiah kaos. Ayo, hajar. Situ. Juraganya ini. Makin gemuk, dulu perasaan langsing ya? Satu tahun yang lalu. Habis pulang itu teh kan menjadi gemuk. Apa? Waktu haji itu? Bukan? Iya. Oh, berarti menandakan kemakmuran. 23 tahun. Haji termuda berarti? Enggak masuk viral? Wah. Waktu itu ada yang berapa ya? Haji termuda gitu. 18 apa 17 ya? Ada yang baru 2 bulan ya. 2 bulan kumaha? Ya yang gua baru 2 bulan haji. Oh, haji torik cuma. Itu mah ngandung kalau enggak salah ya? Ngandung apa? Baru 2 bulan udah ada haji torik. Kacau itu mah. Tadi udah sekarung, ini sekarung lagi. Terakhir ini berarti? Nanti sore setengah karung lagi. Setengah karung lagi? Dulu New Hope ya? Dulu New Hope. Pakan 9 ton, nah? 9 ton. 9 ton dapat ikan 7 ton. 7 ton setengah. 7 ton setengah. Tebar dari larpa. Dari wah itu dari isi 200, 1 liter isi 200. Oh, 1 liter 200. Itu namanya apa ya? Kalau ikan mas kan burayak ya? Iya. Kalau di sini dibilangnya putihan. Putihan. Oh, putihan. Ukuran berapa ya? Ukuran 47 kalau nggak salah. Ini nggak tahu kita ini. Enak pakai kincir teman-teman nih. Habis. Duit dibuang-buang, teman-teman. Kami buang berapa ya? 4 karung kali 325 berapa maksudnya? 1.300.000 ya? Iya. 1.3. Sayang. Ya nanti kan berkali lipat. Kalau enggak menguntungkan mesti enggak berjalan, teman-teman. 1.300.000 per hari. Luar biasa, masya Allah. Nanti kalau di bulan 12 itu bulan 12 awal, gua digembor-gembor tuh sehari 8 karung.
Hmm.